Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Jawa Gila. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mendaftar aplikasi Peluang. Aplikasi Peluang itu adalah aplikasi semacam investasi kayak buat Bitcoin kayak gitu ya, trading apa trending gitu. Caranya sangat mudah, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store ya, seperti biasa tulis saja Peluang gitu ya. Yang jelas aplikasi ini aman karena udah dipantau OJK. Langsung saja kalian masuk ke aplikasinya ya, klik saja Peluang. Ini aplikasinya seperti ini ya, yang iklanin juga artis-artis ya. Caranya langsung klik daftar, nama lengkap kalian sesuai KTP ya, nama kalian sesuai KTP, nomor telepon kalian ya yang aktif yang jelas. Terus masukkan email kalian yang aktif ya, email kalian yang aktif. Jika sudah kalian masukkan, kalian langsung bisa klik daftar ya. Nah, tunggu dulu kodenya ya. Nah, kodenya langsung masuk secara otomatis. Jika sudah, kalian bisa baca-baca ini dulu jika mau dibaca ya. Terus kalian klik yang ini ya, saya setujui syarat ini ya. Nah, klik terus kalian klik setuju. Nah, jika sudah kalian bikin pin ya, bikin pinnya yang mudah saja ya. Ini contoh ya, nah, jangan ditiru. Nah, seperti ini ya aplikasinya ya. Aset kripto tambahkan ya, aplikasinya seperti ini. Kalian bisa klik lanjut, kalau enggak kalian bisa lewat aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Oke, kalian bisa selesai ini. Pokoknya ikutin arahan dari aplikasinya ya, seperti ini ya cara mendaftar aplikasi Peluang. Nah, jangan lupa untuk diverifikasi email ya, kalian klik. Tunggu dulu email dari sononya ya. Jika sudah, nanti kalian masuk ke email dari Peluangnya ya. Nanti kalau ini udah ya, kalian klik. Nah, udah ya, ini ya, kalian bisa klik ini ya, verifikasi email kalian klik. Nah, tunggu dulu. Nah, ini ya informasi pribadi, email udah terverifikasi, tinggal kalian nanti lanjut ya, ikutin arahan dari Peluangnya ya. Nah, seperti itu ya cara mendaftar aplikasi Peluang. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya tutorial dari saya.